Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat bertemu lagi dengan Dios Channel sini. Iya teman-teman, untuk hari ini hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 saya berada di Pasar Kambing Kaligesing atau Pasar Hewan Pandan Rejo teman-teman. Seperti biasa ya, untuk kesan kali ini kita tanya dulu untuk harga cempe ya, cempe umur 3-4 bulan atau lebih ya teman-teman. Untuk yang pertama ini, ini ada cempe merah. Ini dia teman-teman. Oke, selamat pagi. Selamat pagi mas. Pagi pak. Ini dia teman-teman ya. Ada cempe PE di Jabang teman-teman. Adil. Ini kita lihat pasangannya nih teman-teman. Ini umur berapa ini mas? Tiga bulan ini teman-teman. Oke teman-teman, jangan. Biar tahu ini sama mas siapa ini mas? Reza. Mas Reza ya. Gerabak. Mas Reza Gerabak Magelang ini teman-teman. Oke, biar tahu semua teman-temannya ini. Ini TP berapa ini mas? TP ini sekitar ya 55. 55 ya? Iya. 60. Si Gerabak teman-teman ini. Punya M Mas Reza. Jantan ini mas ya? Jantan pak. Jantan. Jantan. Ini Mas Reza minta berapa ini? Ini harga saya beli udah 4,5. Ntar kalau ada yang minat gampang siapi aja. Oh gitu. Harganya itu tadi beli 4.500.000. Ya. Dapat satu ekor toh ini? Dapat satu ekor ini ya? Gak ada yang lainnya ini mas? Gak ada. Itu cukup lumayan ini teman-teman ya, di Gerabak ini. Di pasungan rok. Pasungan ini cukup lumayan. Ini sudah kelihatan. Biarpun masih usia 3 bulan ya? Ya 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan lebih kayaknya nih mas. Oke mas Elsa, matur nuwun. Ya pak. Ya, barangkali teman-teman ada yang minat nanti bisa hubungi nomor teleponnya Mas Reza untuk tahu lebih lanjut. Ini dia kambing cempenya punya Mas Reza. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya untuk cari ke cempe-cempe yang lain ataupun kita masuk ya. Kita masuk dulu lah. Kita ke sini dulu. Mas Bro, tak gambari Mas Bro. Tak gambari yo. Entuk gambar dhisik. Gawa pira Mas Bro iki? Sampeyan gawa pira? Aku ki mung nyekel ing mamaku, aku ora tau pasar. Ora tau pasar. Orang kecil gone. Ora paham. Oke. Kita cari lagi ya, teman-teman ya. Zing sama Zing enggak wakil sampean Kang? Hah? Enggak wakil temen iki. Enggak bira. Karo Kang Nasir. Oke. Ya ini punya Kang Nasir teman-teman. Ekonomisan ini Kang? Iya betul. Ada berapa ekor Kang Nasir bawa tadi pagi? Tadi yang kecil-kecil bawa 20 mas. 20? Wah cukup banyak ini. Sampai semua? Hah? Sampai semua? Iya. Umur berapa tadi yang bawa ini? Kita ya umur sekitar 3 bulan 4 bulan. 3 sampai 4 bulan. Iya. TB 55 sampai 60. Kalau yang jantan. Jantan apa betina? Hah? Jantan apa? Betina dong. Betina. Harga segitu 12,5 kok umur. 12,5. Iya. 1.250.000. Nih. Wah. Teman-teman. Pokoknya TB 55 sampai 60. TB-nya 55 sampai 60, betina umur 3-4 bulan. Iya, betul. 3 sampai 4 bulan. Oke, Kang Nasir nomor teleponnya, Kang. Oh, biar teman-teman tahu. 081 392 571 571 261 261. Bagi yang minat atau yang mau apa tanya-tanya dulu, siap kami melayani. Boleh. Walaupun tanya-tanya dulu nggak apa-apa ya? Oh, nggak apa-apa mas. Welcome pokoknya. Studi banding dulu lah, biar nggak kalahnya teman-teman itu kan orangnya kan nyarinya kan nyari untung. Iya benar. Kasihan kalau nggak. Ini dia contohnya teman-teman untuk kambing-kambingnya Kang Nasir ya. Ini betina semua.
kepala hitam, petak, ya. Merah, kepala merah. Macam-macam ya? Iya. Macam-macam punya ikan nasi. 1.250. 1.250.000 juga. Iya, betul, betul. Masing-masing harganya betina 1.250.000. Jadi siap kirim. Siap kirim kemana pun pokoknya. Iya, yang penting batas Jawa ini aja. Nah. Kalau kecil-kecil ini lewat laut kan kasihan. Mesake? Iyalah, daya tahan tubuh. Oh, teman-teman kita banyaknya di Maluku ini, terus yang ada di Lampung di mana? Kalau ya. Kalau untuk itu, kalau mau survei ke rumah nggak apa-apa, beli di rumah. Oh, beli di rumah. Kayak gitu, Om. Kalau luar Jawa mah kecil-kecil kita nggak berani. Kasihan ya. Iya. Oh, gitu. Iya, betul. Oke, Kang Nasir. Matur nuwun. Laris siap, maris dagangane, Kang. Yo, amin. Lanjut lagi, teman-teman. Kita cari cempe lagi ya. Itu tadi punya ikan asin. Nomor teleponnya juga sudah saya tanya, teman-teman. Sekarang kita cari untuk pedagang yang lain ya. Ini ada lagi. Mas Bayu kata apa? Pun. Alhamdulillah. Ini kita kapan kali? Kapan pinter kali ini? Oke. Rego. Telung ewu loro. Telung ewu sewu mangatusan. Nggih, sewu mangatusan. Lan ana wedok niki, Pak. Wedok-wedok. Wedok-wedok. Nggih, wedok-wedok. Betina-betina ini, teman-teman. Sewu mangatusan, Pak, ya? Nggih, sewu mangatusan. 1.500-an ini betina, teman-teman. Kita lihat dulu. Pak, sewu mangatusan. Pun laris katon kalih ra, Pak? Nggih, katon kalih niki. Iya. Ini harganya 1.500-an, teman-teman ya. Ini. 1.500-an. Betina. Umurnya di antara 3 sampai 4 bulan. Ini sama ini. 1.500. Oke, Pak. Kita cari lagi untuk cari cempe yang lain, teman-teman. Aduh, hujan tadi malam, jadi agak becek, teman-teman ya. Kita masuk aja ke tengah. Orang gawat tempe ya? Tempe ini cekal Pak Suyut. Oh. Tempe ini. Bagi kita keliling dulu, teman-teman ya. Ini tempenya sudah jarang. Ini kita coba lihat yang ini, teman-teman. Ah, bro, tak gambari, Mas. Oke, siap. Masuk. Ini usia apa itu, Mas? Ini usia sekitar 7 bulan. 7 bulan. Hampir doro berarti ya? Hampir doro. Ini ke atasnya lagi usianya, teman-teman ya, hampir 7 bulanan ini, teman-teman. Jadi masuknya sudah dire ya, Mas, ya? Ya, sudah. Ini satunya berapa satu ekornya ini? Yang ini harga 18. 18 yang ini, 1.800. 1.800. Kalau yang ini? Ini ya 16.500. 16.500. 1.650.000. Ya. 1.650, Mas, ya? Nggih, 1.650. 1.650 sudah dapat diri, teman-teman. Sama Mas siapa ini, Mas? Mas Ranto. Mas Ranto. Ini dari mana ini, Mas? Wonosobo. Nomor WA-nya berapa, Mas? 081 321 325 299 425. Mas Ranto ya? Iya. Mas Ranto, teman-teman, beliau dari Wonosobo. Ini ada bawa 2 ekor dirian ini, teman-teman. Matur nuwun, Mas Ranto. Ya, laris-maris, Mas. Dagangane, Mas. Amin. Kita lanjut lagi untuk cari yang lainnya ya. Garek siji laris. Wis laris, alhamdulillah. Iki lanang wedok iki. Wedok. Rego piro, Bayu? Ih. Oh.
14. Ya 14, 1400. Itu. 1.400. Bisa kurang, Pak? Masih bisa nego ya? Bisa. Masih bisa nego. 1.400 ini beliau banyak yang sering bawa cempe, teman-teman. Jadi kalau ada yang butuh nanti ke pasar Hewan Bandar Rejo, temuin mbaknya ini. Matur nuwun, Pak. Langsung lagi kita pindah dulu, Mas Bos. Kalau saya baru salaman mau besok kan? Oh, iya iya. Ini dapat berapa ekor ini kan? Ada 25 ekor. 25 ekor. Bawa dari rumah 11 ekor. Tinggal sisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tinggal 7 ekor? 7 ekor, iya. Laris-maris berarti. Kita kasih contoh, Kang. Untuk teman-teman, harganya berapaan ini kambing-kambingnya, Kang Husen? Yang ini 2-2an ini. Ini 2.200? Iya, 2.200. Ini usia berapa ini, Kang? Kurang lebih 8 bulan. Jantan, teman-teman. 8 bulan, 2.200 yang ini. Sama ini sama? Sama. Sama. Yang itu yang black on agak murahan 2 juta itu. Yang mana? Yang ini. Oh iya, kupingnya apik teman Kang. Black onan ini teman-teman. Koplo 2 juta. Nah, kalau yang ini Kang? Kalau yang ini 4 juta 100. 4 juta 100. DPE tapi ya. Enggak terlalu cakep. Iya. 2 juta 100 yang ini. 4 juta 100. 4 juta 100. Dapat 2 ekor. 4.100 teman-teman. Dapat 2 ekor. Jantan ya, kita bicara jantan tadi. Yang mana ini? Itu 19-an. Ini 19. Usia berapa ini, Kang? Usia 6 bulan. Usia 6 bulan. 5 bulan. Harganya 19-an ini. Ini udah laku kalau 1.900. 1.900 ini udah laku semua, teman-teman. Ini contohnya. 1.900. Oke, yang lainnya Kang? Habis. Habis. Keluarnya nggak terlalu banyak ini pasaran. Kayak apa sekarang ini Kang? Sekarang sih harga masih stabil lah. Stabil kayak kemarin. Ya. Cuma keluarnya nggak banyak. Nggak banyak. Makanya pesanan-pesanan banyak saya batalin karena barangnya yang susah dicari. Ya nggak ada gitu ya. Lagi jarang ya. Kalau di penampungan kelamaan sampai 2 minggu perawatannya yang susah. Iya. Susah juga. Karena banyak kan jadi benturan apa, oh, iya. Makan kurang apa kan kondisi ini. Sampai mesake. Jelas itu. Kurang sehat. Kurang sehat juga ya. Nanti lama di kandang. Kirim udah loyo-loyo. Kasihan ya. Kasihan. Perawatnya jelas-jelas kurang makanya tidak. Ya, oke Kang, terima kasih reviewnya. Muka-muka laris-maris dengan Kang Husen. Ya, teman-teman, cukup itu dulu untuk review saya di cek harga atau update harga cempe PE tanggal 23 Oktober. Hari ini yang dijual di pasar Hewan Pandan Rejo. Jangan lupa dukung selalu Jasana dengan cara subscribe, like, dan share. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi referensi untuk teman-teman semua. Hari dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.